Oke teman-teman, selamat siang kembali lagi di channel saya. Di kesempatan hari ini saya di Kebon Agung, lebih tepatnya di Desa Katipugal teman-teman. Di video sebelumnya saya juga pernah berapa bulan ya, 8-7 bulan yang lalu dulu juga pernah liput di sini, cuman kalau sekarang ini kandangnya sudah baru, sudah dirombak semua. Ini kambingnya semakin banyak teman-teman, ada 3 kandang kalau nggak 4 kandang teman, cuman kandang yang satunya nggak ada di sini, di tempat lain teman-teman. Cuman kita ngeliput dulu, kita liput di sini dulu aja. Berhubung ini tadi Pak Denoknya nggak ada di rumah, kita lihat-lihat kambingnya aja seperti apa, peternakan kambing bubur teman-teman. Ini bersama ada istri Pak Dino di sana. Kita lihat-lihat kambingnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, ini baru dikombor teman-teman. Dikombor. Nah, ini khusus di peternakan sini itu kambing crossbur. Jadi kambing full blood jantan dikawinkan dengan kambing-kambing Jawa Randu, ada juga yang sudah cross, indukan cross. Supplier kambing bur di Pacitan teman-teman. Nah, ini supplier terbesar nih kalau menurut saya ini di kandang Pak Denok ini. Mantep ini teman-teman. Ada cempen-cempen juga, ini sepertinya mau dijual juga. Nanti kita tanya-tanya sama istri Pak Denok aja. Mbak kali jangan buat napa-napa nggih. Buat napa-napa. Iya, siap. Nanti kalau tidak sesuai langsung aja menghubungi Pak Dino untuk soal harga, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman untuk menyingkat waktu, soalnya jam saya juga mepet, nanti kalau nunggu Pak Dino juga nggak tahu sampai jam berapa. Kita lihat-lihat kambingnya, ini baru di kombor Pak ya? Gimana? Ini pagi kombor pagi, pagi. Jam. Oh, berarti sore masih dikombor lagi ya? Enggak, satu hari satu kali. Oh, satu hari satu kali, pagi aja teman-teman. Menyesuaikan waktu aja. Longgarnya kapan pagi, ya? Pagi, kalau pagi sibuk ya sore. Oh, jadi selonggarnya aja teman-teman. Kalau di kandang sini ada berapa ekor, Mbak? 60 sekian. Ada 60 lebih. Termasuk cempe ya? Iya. Termasuk cempe teman-teman. Nyawanya. Termasuk nyawanya kecil ini. Nah ini dia teman-teman kambingnya. Kalau untuk harga Mbak Mini ya? Iya. Ini tahu nggak soal harganya? Kurang tahu. Kurang tahu. Nanti kalau soal harga langsung aja menghubungi Pak Dino. Langsung aja menghubungi Pak Dino teman-teman. Nanti nomor teleponnya saya cantumkan juga di deskripsi teman-teman. Ini kambingnya mantap-mantap. Ini warna favorit untuk saat ini, warna merah. Gula Jawa Mbak ya? Hampir semua itu. Oh ini hampir semua. Ini hampir semua teman-teman. Ini hampir melahirkan. Oh, ini bunting tua nih teman-teman. Wah, perutnya besar banget. Nah, kira-kira dilepas gak Mas ini? Enggak, ATM itu. Oh, ATM. Ya. Jadi ini ATM teman-teman. Artinya ATM yang dijual anaknya teman-teman. Nah, ini kalau yang dijual ada enggak Mas? Ini. Yang mana? Ini. Oh ini. Oh tiga ini. Ini betina semua Pak ya? Nah ini dia teman-teman. Udah kawinan? Tiga ini udah kawinan? Yang dua ini yang belum. Oh yang ini dua, yang ini udah? Nah ini barangkali teman-teman cari kambing yang sudah kawinan dengan bur. Nah, ini benar udah cross bur teman-teman. Cross bur, tapi yang ini udah bunting, kalau ini dua ini belum. Soal harga tanya langsung sama Pak Dino. Saya cantumkan di bawah sini nomornya. Oke. Saya cantumkan juga di kolom deskripsi, nanti bisa langsung menghubungi Pak Dino. Kandangnya sekarang ada berapa Mbak? Ada tiga. Tiga, oh tiga teman-teman. Kalau dulu waktu saya kesini baru satu ya, satunya baru pembangunan ya dulu ya itu, baru proses. Nah, sekarang udah ada tiga teman-teman, tiga. Wah ini jumbo-jumbo ya Mbak. Kalau ini buat ATM juga? Bagian dijual, nanti bisa langsung menghubungi Pak Dino lah, mana aja yang mau dijual. Kawinan, yang tiga udah kawinan. Yang mana?
Ini. 1, 2, 3. Oh, yang ini teman-teman, ini jawa randu ya. Jawa randu. Yang ini cross, kalau yang ini cross jumbo, teman-teman. Tanduknya itu bedanya. Udah mulai ada bur-burnya. Super mantap ini. Udah kawinan juga, teman-teman. Soal harga nanti bisa. Wah, kalau ini bagus-bagus semua ini, teman-teman. Oh, ini ATM semua, teman-teman. Kayaknya nggak dijual ini. Bunting semua kayaknya ini. Bunting semua, teman-teman. Super mantap ini. Kambingnya besar-besar. Kambing bur, kambing pedaging, teman-teman. Ini Pak Dino itu supplier kambing bur Pacitan ya. Kambing bur Pacitan, teman. Tapi kalau menurut saya untuk Pacitan, setahu saya ini teman-teman, yang besar sini, setahu saya loh ya. Tapi nggak tahu kalau tempat lain ada yang lebih besar, maksudnya di daerah Pacitan, saya juga belum tahu. Nah, ini bunting Pak kalau ini. Ya. Ini dulu yang pernah saya liput. Bukan? Iya. Yang mana? Ini. Oh, ini teman-teman. Ini terus yang di sapihan. Sana. Ada kandang sapihan. Tadi dua. Oh. Mantap ini, teman-teman. Ini udah tua nih kayaknya. Iya, tua. Terus ini ada kambing Jawa randu. Jawa kacang itu. Ini Jawa kacang. Jawa kacang. Kita coba-coba Jawa kacang dapatkan bur itu biasanya kayak apa? Coba dulu. Sama-sama kecil, tapi ya kecilan Jawa kacang Mbak ya. Iya. Kecilnya. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini mau dijual juga? Iya. Nah, ini mau dijual juga teman-teman Jawa kacangnya. Yang pasti kalau ini dibandingkan dengan yang cross lebih murah yang ini, teman-teman. Iya Mbak ya, pasti ya Mbak ya. Nanti bisa langsung menghubungi Pak Dino ke nomornya. Terus di samping ini ada pejantan, teman-teman. Nah, ini pejantan. F berapa Mbak kali ini? Ini full blood 10. Oh, ini full blood 10. Iya. Wah, ini mantap teman-teman. Full bloodnya. Sayang Pak Dino-nya enggak ada di rumah jadi enggak bisa ngeluarin. Enggak berani soalnya kambing bur itu kadang-kadang beringas, Mbak ya. Enggak beringasnya enggak, cuma dia kalau lari kuat banget. Oh, iya. Full blood 10, teman-teman. Super mantap ini. Pejantan di sini, Mbak ya? Iya. Di sini. Terus ini ada juga ini. Ini yang dulu yang F3 yang di video sebelumnya juga pernah saya liput. Ya, ini teman-teman. Ini udah menghasilkan banyak banyak cempe ini di sini. Udah lama banget ya. Udah 1 tahun ini. Udah 1 tahun di sini, teman-teman. Liput saya itu udah 8 bulan atau 9 bulan gitu. Udah lama banget ya ke sini. Kita lanjut, Mbak, yang ada di sini. Oh, ini belum ini. Ini ada cempe-cempe ini. Ini baru 1 bulanan ini. Ini hampir seumuran. 1 bulanan ya? Iya. Nah, ini cross semua ya? Cross semua. Ini cross semua. Itu cempenya betina, jantan? Jantan betina. Jantan betina, teman-teman. Nah, barangkali teman-teman cari sepaket, nah, bisa langsung menghubungi Pak Dino. Kambingnya banyak ini. Ini ada gula Jawa lagi nih. Jantan Betty juga. Jantan Betty 1 pasang juga. Ini kalau sepasang kira-kira harganya tahu nggak, Mbak? Nggak tahu ya. Nanti saya sebatas pemeliharaan. Pemeliharaan. Nanti bisa langsung menghubungi Pak Dino aja lah soal harga. Nanti takutnya keliru, Mbak ya. Betul. Nah, ini ada. Percobaan juga. Senduro sama PE. Oh, ini senduro. Iya. Senduro sama PE, teman-teman. Jantannya PE. Namanya jantan semua ini. Nah, ini barangkali teman-teman mau cari silangan PE sama senduro, ini ada ini, teman-teman. Super mantap ini, babonnya super besar ini. Super mantap. Terus ini ada sapian, Pak ya? Ini 1 bulan. Ya. Masih kecil-kecil, teman-teman. Masih kecil-kecil. Anaknya 3, 4 saya ambil 2 biar Oh, biar maksimal Mbak ya susunya. Nah, ini barangkali ini juga mau dilepas semua nih, teman-teman. Super mantap. Oh, sementara belum. Biar besar dulu, kasihan juga yang beli. Masih kecil ya. Nunggu 2 bulan lah, 2 bulan setengah. Nunggu disape. Nah, ini nantinya juga dijual. Super mantap ini. Kambing-kambing.
perhatian juga nih. Di kandang sebelah ada juga, Mbak ya. Nah, di sini teman-teman. Ini ada induk-induk. Wah, ini bagus ini, teman-teman. Ini ada pejantan juga. Kalau ini berapa, Mbak? Indukan pure blood ini, Mas. Oh, ini pure blood. Pure blood. Super mantap ini. Sudah bunting, Mbak? Belum. Belum. Habis metat ini. Oh, habis metat. Ini ada ini F2 pejantan. Oh, ini F2. Ini F2, teman-teman. Mantap ini kambingnya besar nih. Ini baru, Mbak ya? 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Dari mana kalau ini belinya dulu? Ini dari asalnya dari Jakarta kalau enggak salah. Oh, kita ambil dari tempat teman di Ponorogo. Oh, dari Ponorogo malah. Iya. Mantap ini. Terus ini ada ini F berapa ini kali ini? Ini FB juga. FB juga. Bunting? Belum. Belum. Anaknya yang di situ. Oh, baru udah. Sapi. Ini udah berarti dikawinkan dengan apa dulu? F dulu berapa? Yang keluar anak itu F3 itu. Oh, F3. Iya. Super mantap. Waktu itu belum punya yang FB itu. Oh, belum punya yang FB. Baru punya F3. Super mantap. Ini ada Jawa Randu juga ini. Kacang. Oh, kacang. Ini kacang, teman-teman. Proyek kacangan ini. Pesanan banyak ya kayaknya. Iya. Pesanan banyak, teman-teman. Jadi hampir di seluruh Pacitan itu pesannya ke sini. Kemarin ada waktu saya ke sini ada berapa ini? Berapa ekor pesanan? Sampai lupa, Mas. Sampai lupa. Yang jelas seratusan ya. Babon induan itu banyak banget. Oh, banyak banget teman-teman. Induan. Banyak banget teman-teman. Induan yang sudah kawin gitu. Heeh. Sudah siap. Terus lu ini ada PE juga, Mbak ini? PE. Ini ada PE juga, teman-teman. Ini kepala merah loh. Ini ada PE juga ini. Tapi yang satunya cross itu dua. Oh, iya. Tapi pejantannya dulu malah bur. Itu di kolaborasi kemarin. Oh, kolaborasi. Iya. Berarti dua kali ya? Dua kali ngawinin, teman-teman. Pertama dapat PE, yang kedua dapat F3 itu. Luarnya kayak gitu. Satu PE, satu cross. Ini hasil dua pejantan ini, teman-teman. Berbanding. Nah, ini ada pejantan juga. Ini dulu pejantan cuma satu, ini ada empat ini tadi. Iya, Mbak ya? Iya. Ada empat. Ini F berapa ini? Ini F berapa ya? Mas, aku kurang paham. Tapi ini, oh ini baru? Iya. Ini kayaknya udah tua, Mbak. Udah tua. Ini udah tua, teman-teman. Barangkali juga mau dijual ini. Ya, nanti kalau badannya udah bagus dijual. Harganya perbaikan. Perbaikannya. Masih kelihatan kurunya. Terus ini Jawa-Jawa kacang, teman-teman. Ini indukan semua ini. Indukan semua ini. Ini ada yang cross. Oh, baru melahirkan ini? Hampir. Oh, hampir. Bunting tua, teman-teman. Kasihan, ini mau istirahat. Nah, nanti bisa menghubungi ke nomor Pak Dino. Nah, kita lanjut ke kandang sapian, Pak. Sapiannya di sini. Untuk di kandang selanjutnya kita jadwalkan dulu, karena Pak Dino-nya juga ini nggak ada. Ini baru ke pasar tadi, Mbak, ya? Ke pon. Nah, setiap pasaran pon itu di Pacitan ada pasar hewan. Jadi Pak Denonya ini tadi ke ponan. Ini yang anaknya pulbat yang situ tadi. Oh, ini anaknya pulbat tadi. Ini jantan atau betina? Jantan. Umur berapa ini, Mbak? Umur 5 bulan. 5 bulan, teman-teman. Nah, ini udah siap dilepas nih kayaknya ini. Yang sementara yang dijual itu yang merah-merah. Yang mana? Yang ini? Yang merah itu. Jantan. Ini jantan semua? Iya. Wah, mantap ini, teman-teman. Barangkali saya teman-teman cari jantan buat pedaging. Nah, ini dia, teman-teman. Bisa menghubungi Pak Dino ke nomor Pak Dino, teman-teman. Super mantap. Ini ada betina. Iya. Ini betina. Yang tadi anaknya sungu panjang yang tua itu. Oh, yang ini sama ini. Yang paling barat tadi, Pak. Iya. Nah. Udah lepas sapi juga ya? Udah 5 bulan juga ya. Oh, 5 bulan juga, teman-teman. Super mantap. Mau dilepas juga ya kalau ini? Belum. Oh, sementara belum. Apa mau dikembangin lagi? Buat gantikan induknya. Oh, gantikan induknya. Induknya udah tua, Mas. Oh, super mantap. Kalau boleh tahu ini ternak burnya udah berapa lama?
Hampir 4 tahun teman-teman. 4 tahun ini udah bisa bikin kandang lagi, bikin kandang baru 3 teman-teman. Agak jauh mbak ya kalau dari sini ke kandang? Kandang. Lumayan. 3 kiloan teman-teman. Kita nunggu Pak Dino aja arah Pantai Pangasan. Kalau rumah teman-teman Pacitan pasti tahu Pantai Pangasan teman-teman. Oke, mbak ini ya. Terima kasih waktunya. Besok-besok saya main lagi. Saya janjian dulu sama Pak Dino-nya. Oke teman-teman, saya tutup dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia.